Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menggelar peringatan Hari Statistik Nasional yang digelar di halaman kantor PPS Provinsi Jambi pada Selasa 26 September 2023 pagi. Memperingati Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap 26 September, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi melaksanakan apel peringatan Hari Statistik Nasional bertempat di halaman kantor PPS Provinsi Jambi. Apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudipyo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah OPD di lingkup Pemprov Jambi, Kepala BPS Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, karyawan dan karyawati BPS, serta tamu undangan lainnya. Dengan mengangkat tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju, Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipyo mengatakan, melalui momentum ini dirinya berharap BPS dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien. Kami menyampaikan pesan bahwa hari statistik ini bukan hanya untuk BPS, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tema kami di hari statistik ini adalah statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Harapannya ke depannya kita bisa seluas-luasnya membuka kolaborasi, bisa bersinergi dengan semua pihak untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien. Jadi hari inilah memperingati tahun ini. Dalam peringatan ini, PPS Provinsi Jambi mempersiapkan beberapa penghargaan, yakni Satya Lancana Karya Satya, Responden Responsif dan Kooperatif Mendukung Survei PPS dan Insan Statik Teladan yang terdiri dari beberapa kategori, baik dari perusahaan swasta dan OPD. Untuk memeriahkan HSN 2023, BPS Provinsi Jambi juga memberikan door prize kepada para peserta apel. Lina Liska, CTV, melaporkan.